Hai, jumpa lagi. Saya Nur Aliani Muhammad Syamru, pengacara TV PSS TVTM2 Stigma 2 Besut Terengganu. Pada hari ini, 8 Oktober 2019, diadakan pertandingan bola jaring antara kelas. Pertandingan bola jaring ini merupakan salah satu aktiviti pasca UPSR. Jom kita ikuti perlawanan ini. Boleh cikgu ceritakan tentang pertandingan bola jaring baru-baru ini? Baik, pertandingan bola jaring baru-baru ini adalah salah satu aktiviti pasca UPSR. Permainan ini adalah anjuran dari panitia PJ. Ya, adalah satu permainan outdoor untuk pelajar perempuan dan pelajar lelakinya bermain bola sepak. Antara objektif permainan bola jaring ialah untuk memupuk semangat kerjasama, semangat setia kawan, semangat apa tu kesukanan dalam kalangan murid-murid lah. Selama ini kita lihat murid-murid tahun 6 ini membawa diri masing-masing tidak berinteraksi antara kelas dan kelas lain. Jadi aktiviti ini telah memberikan mereka satu peluang dan ruang untuk bekerjasama. Jadi saya tengok permainan ini telah memberi satu keseronokan untuk mereka. Kemudian aktiviti bola jaring ini juga adalah salah satu cara pihak sekolah untuk murid-murid melepaskan tension selepas mereka penat belajar. Mereka menghadapi peperiksaan, mereka telah mengalami apa tu melalui zaman yang sukar kerana mereka terpaksa menghadapi kelas-kelas tambahan, kelas-kelas hujung minggu dan sebagainya. Jadi ini adalah satu cara untuk pihak sekolah menyalurkan melepaskan tension mereka lah. Mereka didapati bermain dalam keadaan seronok dan harmoni sekali. Terima kasih cikgu. Sekian laporan kali ini. TV PSS TVTM2, Pencetus Inovasi Masa Kini.